Kisah yang kelima ni bertajuk Guru Pesan Jangan Suluh. Akhirnya muncul kepala tanpa badan atas pokok Gunung Ledang. Masya Allah. Kisahnya berbunyi begini ya. Apabila sebut nama Gunung Ledang, macam-macam kisah misteri sering dikaitkan dengan tanah tinggi itu yang terletak dalam daerah Tangkak di Johor. Setiap kali terbaca kisah tentang gunung yang sinonim dengan Puteri Gunung Ledang itu, ia akan mengimbas kenangan saya sewaktu bertugas sebagai seorang guru pada pertengahan tahun 1990-an dulu di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Katanya di sini, masih saya ingat, pada tahun 1995, sekolah tempat saya mengajar menganjurkan aktiviti kelab dengan membawa pelajar tingkatan 4 dan 5 mendaki gunung. Destinasi yang kami pilih adalah Gunung Ledang. Selepas lebih 3 jam merentas lebuh raya, kami tiba di kaki gunung popular tu. Jadi rombongan ni terdiri daripada 6 orang guru termasuk saya bersama 30 orang pelajar. Kami mulakan pendakian ke perhentian pertama yang mengambil masa lebih kurang 4 jam perjalanan tu. Waalaikumsalam, Mahizan Abdul Syukur, salam kenal dari Kajang, salam kenal Bro Fai juga daripada Semenyi. Terima kasih hadir. Baik, Bro Fai sambung lagi. Hampir pukul 4 petang, kami tinggal di pertengahan gunung. Lalu kami dirikan kemah dan memasak untuk bermalam dekat situ. Kawasan tempat kami bermalam tu tak jauh dari sebatang sungai. Lebih kurang pukul 5.30 petang, setelah makan, jadi kami pun mandi sungai. Waalaikumsalam Kak Unggas Rimba, terima kasih hadir. Kawasan pelajar perempuan mandi di bahagian hulu, manakala pelajar lelaki pula di bahagian hilir sungai. Saya turut sama mandi dengan pelajar perempuan. Ini cikgu perempuan lah kot. Okay. Jadi ada dialog di sini. Katanya di sini macam ni eh. Cikgu, cikgu, tengok tu. Tiba-tiba seorang pelajar perempuan menjerit memanggil saya sambil tangannya menunjuk ke satu arah. Entah mana, entah dari mana datangnya tiba-tiba mengalir begitu banyak kuntuman bunga beraneka warna hanyut mengikut arus sungai. Ya Allah, bukan hanya bunga, saya perasan turut ada cebisan limau purut. Masya Allah, siapa pula yang mandi bunga di waktu begitu? Jadi saya jadi pelik lah. Hati saya mula berasa tak enak. Cepat-cepat saya arahkan pelajar berhenti mandi dan naik semula ke darat. Malamnya kami buat unggun api di tengah kawasan kemah. Pelajar dibagikan kepada beberapa kumpulan untuk berkawal mengikut giliran. Sebelum masuk kemah untuk tidur, saya pesan pada kumpulan pelajar yang bertugas, jangan suluh lampu picit mereka ke bahagian atas pokok. Ini amaran. Saya turut menetapkan kod rahsia untuk mengenal pasti ahli kumpulan kami. Kod yang saya berikan ialah burung emas. Bermakna, jika kami berjumpa di kalangan sesama kami, tanyakan apa kod rahsia tersebut. Jadi, kerana keletihan, saya terus tidur sebaik masuk ke dalam kemah. Dan saya masih ingat jelas, ketika tidur tu, saya mengalami mimpi yang aneh. Okey. Dalam mimpi tu, saya lihat seorang wanita cantik yang berkebaya, keemasan dan bertudung seperti gaya wanita tahun 60-an dulu.
Masya Allah, cantik. Wanita itu berdiri berdekatan sebuah kawasan air terjun, katanya. Wanita itu tersenyum memandang saya dan kemudian berkata, hamba kenalkan, inilah Pak Kiai Tua, katanya sambil menunjuk ke arah seorang lelaki yang berdiri tidak jauh darinya. Lelaki itu berjubah putih dan memakai daskar di kepalanya. Wajahnya kurang jelas, namun lelaki itu memegang sebatang tongkat. Saya ni ingin bertanya, namun belum sempat saya bersuara, saya terasa badan saya bergoncang. Sekelip mata mimpi itu terus lenyap. Allahu Akbar. Saya terjaga, kan? Rupa-rupanya seorang pelajar perempuan menggoncang badan saya untuk mengejutkan saya. Cikgu. Aduh. Kenapa? Cikgu tadi ada pergi tepi sungai ke? Seorang pelajar tu dengan riak wajah ketakutan. Saya hairan dengan pertanyaan tu. Kan cikgu tengah tidur ni. Mana ada cikgu pergi tepi sungai? Jawab saya. Bertambah ketakutan pelajar tu mendengar jawapan saya, lalu dia menceritakan apa yang berlaku. Tapi semasa gilirannya berjaga malam, dia pergi ke pinggir sungai. Di situ dia melihat seorang wanita menyerupai saya sedang membasuh muka. Masya Allah. Pada awalnya pelajar tu tak fikir apa-apa, tapi kemudian baru dia teringat saya sedang tidur dalam khemah. Ya Allah. Untuk kepastian, pelajar tu beranikan diri menegur wanita yang menyerupai saya itu dengan bertanyakan kod rahsia. Dia jawab apa tahu? Tuan Putri. Jawab wanita tu dengan suara agak garau. Astaghfirullahalazim. Dengar saja jawapan tu, pelajar tersebut terus lari masuk ke kemah saya. Dia tahu jawapan kod itu salah dan dia tahu wanita yang dilihatnya tu bukan saya. Ketika dikejutkan pelajar tu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Apabila sudah terjaga, saya sukar melelapkan mata. Lalu saya keluar dari kemah dan membaca kopi lah. Sewaktu duduk minum, dua pelajar lelaki yang sedang berjaga mula memainkan lampu suluh mereka. Allahu Akbar, degil. Belum sempat saya nak tegur, mereka sudah menyuluh ke atas pokok yang berdekatan. Degil betul budak ni. Ketika tu, wajah kedua-dua pelajar lelaki tu berubah. Dari bergurau, mulut mereka terpaku diam. Nampak apa tu? Sengaja saya soal begitu. Mereka berdua tak menjawab. Sebaliknya, tunduk ke bawah. Aduh, kau tahu ya. Jadi, saya terus panggil mereka datang duduk dekat dengan saya. Saya beri mereka air lah kan. Sambil tu saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hembuskan pada wajah mereka. Apa yang saya buat hanya mengikut naluri hati. Saya tahu mereka ada nampak sesuatu. Ketika menyuluh tu, dia ada nampak sesuatu lah kan. Saya lebih risau kalau ada perkara yang tak diingini berlaku. Sebab tu saya cepat-cepat bacakan ayat suci. Nasib baik, tak ada apalah yang berlaku pada waktu tu. Keesokan pagi, kami teruskan perjalanan menuju ke puncak gunung. Pukul 2 petang, kami turun semula dan bermalam sekali lagi di tempat yang sama. Tapi petang tu katanya berlaku peristiwa yang tak dijangka. 3 orang pelajar perempuan kena histeria. Astaghfirullahalazim. Mereka meracau-racau sambil berkata, Kenapa kacau tempat aku? Katanya macam tu.
Nasib baik salah seorang guru pengiring lelaki yang juga seorang ustaz mampu memulihkan semula pelajar-pelajar tu. Esok paginya, esoknya kami pulang semula ke Kuala Lumpur. Setelah tu barulah satu persatu kisah pengalaman semasa di gunung tu terbongkar. Ini dia pembongkarannya. Menurut pelajar lelaki yang menyuluh ke arah pokok pada malam tu, mereka nampak ada kepala tanpa badan dengan rambut mengerbang terjuntai dari pokok yang mereka suluh tu. Ya Allah. Mata makhluk tu merah dan menyeramkan. Sebab tu mereka tak berani bercerita semasa saya tanya. Siapa tu? Degil. Pelajar perempuan yang histeria tu pula, baru saya tahu kenapa mereka diganggu. Pelajar perempuan tu datang haid. Selepas mandi di sungai, mereka meninggalkan pad ataupun tuala wanita mereka yang berdarah di tepi sungai begitu saja. Tak senonoh. Sedangkan sebelum tu saya sudah berpesan kepada pelajar perempuan agar menanam pad mereka di dalam tanah dan jangan biarkan bersepah merata tempat. Degil. Patutlah penghuni dekat situ marah. Pun begitu, pengalaman mendaki Gunung Ledang lebih 20 tahun dulu tetap tercatat sebagai kenangan manis dalam hidup saya. Cuma kadangkala saya tertanya-tanya juga, siapa wanita yang menyerupai saya tu? Dan siapa pula wanita dan lelaki yang muncul dalam mimpi saya? Apakah lelaki berjubah dan berdastar yang diperkenalkan itu adalah Hang Tua? Saya pun tak tahu. Mungkin ia hanya sekadar mainan lena semata-mata. Sekian. Terima kasih.